Halo, Rif On News kembali hadir. Setelah hakim, jaksa yang garap Habib Rizik meninggal. Sampai jumpa di pengadilan akhirat. Kabar duka datang dari Kasubdit Penuntutan TPUL Pidung Kejagung atau jaksa yang menangani kasus ekspentolan FPI Habib Rizik Sihab atau HRS dalam perkara hasil tes swab RS Umi Bogor dan Petamburan. Diketahui sebelumnya, anggota Majelis Hakim Suryaman yang memberi vonis kepada ekspentolan FPI Habib Rizik Sihab dikabarkan meninggal dunia. Jaksa Nanang dikabarkan meninggal pada Jumat 16 Juli 2021. Terkait hal itu, pengacara Habib Rizik Sihab Aziz Yanwar mengatakan jika jaksa dan hakim yang menangani kasus Habib Rizik baru dua dipanggil Yang Maha Kuasa. Karena hal itu, dirinya pun ikut menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Jaksa Nanang. Turut berduka, baru dua dipanggil Allah, kata Aziz Yanwar. Aziz Yanwar pun menyinggung pengadilan akhirat, yang menurutnya setiap ketidakadilan di dunia akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Sampai jumpa di pengadilan akhirat, Pak Jaksa, ujarnya. Demikian Rif On News kali ini, nantikan news update berikutnya, tentu masih di Rif Organizer YouTube channel. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih.